Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Canto Borneo. Hari ini bertepatan tanggal 19 Juni 2019 pada hari Rabu. Kita lagi persiapan mau OTW ke Pontianak. Udah jam 7.56 Wita, waktunya Banjarmasin. Ini lagi suasana di rumah, ini lagi habis-habis packing. Yang kalau persiapan OTW, kita mau ke Palangkaraya dulu. Nanti transit di Palangkaraya, kita check up mobil dulu. Baru besok siangnya kita lanjut perjalanan menuju Palangkaraya menuju Pontianak bersama teman-teman se-Borneo. Ini kebetulan pada hari ini teman-teman di Balikpapan pada berangkat semua, sudah dalam perjalanan menuju Pontianak. Nanti rest areanya di Palangkaraya. Ini kita lihat barang yang kita bawa apa-apa aja nih. Ini pada kosong semua nih, lapak kita bawa semua ke Pontianak. Oke. Ini tempat kediaman Tanto Borneo. Lagi persiapan. Yang bawa kayak yang. Wih, mantap. Apa aja yang kita bawa ini? Oke, super penuh sekali. Ini mobil masih keadaan belum selesai, lagi tahap. Oke, ini penuhnya barang kita kalau berdua udah jalan. Seperti mau piknik 1 bulan. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga selamat sampai tujuan. Buatan Barito, gelap dan malam. Penerangannya gak hidup. Barito masih lumayan perjalanan kita menuju Palangkaraya. Puas, kota air. Ini kita lewat jalan dalam aja. Ya, lebih nyaman. Area pulau pisau yang laparan yang seadanya. Oke, jembatan Tumpang Nusa, jembatan terpanjang. Palangkaraya, Bundaran Burung. Gelap. Sudah kota Palangkaraya. Selamat datang di kota cantik. Alhamdulillah sudah sampai di rumah Palangkaraya. Istirahat sebentar. Besok pagi masuk bengkel, di tune up dulu di bengkelnya Om Haryanto. Alhamdulillah kondisi aman sebelum ke Pontianak. Mobil tua. Lagi check up persiapan touring Pontianak. Thank you.
Siapan cek-cek ban. Goreng kita biar aman. Siap-siap tambah nitrogen. Isi angin, ganti baru anginnya. Nah, makasih bos Najahra udah support mobil nih buat persiapan touring Pontianak. Nih bosnya. Nah, bosnya aja Rabana. Mantap betul. Oke, guys, kita lagi mampir ke Wira Toyota. Nah, rest area dulu nih. Cepet nah. Nah, Mang. Mana, Mang? Aduh, thank you lah. Tapi sudah datang lah semalam lah. Auran lah. Mau ngambil izin dulu mah enggak lagi izinnya. Habis sudah lah. Pun enggak ada kawai. Ya, thank you. Oke, kita mampir di Wira Toyota. Oke, kita lagi di dealer Wira Toyota Palangkaraya. Ini tempat rest areanya. Teman-teman yang pada mau gas ke Pontianak. Terima kasih Wira Toyota sudah ngasih fasilitas gas. Servis check up gratis dan makan siang bersama. Oke, mobilnya masih belum pada datang semua nih. Kita tunggu aja kedatangannya teman-teman semua. Nanti ketemu di jalan nggak tahu siapa itu gitu kan ya. Perkenalkan, saya Hari Cakra, biasanya dipanggil dengan Cakra. Selaku kepala saham dari Wira Toyota Palangkaraya. Jadi saya baru aja berada di Palangkaraya ini menjabat itu per Januari menggantikan Pak. Selamat siang, Pak. Iya. Saya Anton, perwakilan dari Korea TKJ Kalimantan. Sebenarnya saya pendirinya dari TKJ Palangkaraya, belum kerjanya di Banjarmasin, jadi agak jarang di Palangkaraya. Mungkin saya langsung aja mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Wira Toyota Palangkaraya yang sudah memfasilitasi rekan-rekan yang hadir di sini, dari kasih makan siang, dikasih free check up mobil gratis dan lain. Dan apa makan siang gratis kan teman-teman pada lapar semua ini. Ya mungkin dari saya mewakili teman-teman se-Kalimantan mungkin belum bisa belum bisa bantu anggotanya full di sini Pak. Mungkin ya karena berhalang di jalan ya Pak ya. Kita tidak bisa mengkondisikan waktunya juga untuk tiba pada siang hari juga karena namanya perjalanan kita nggak tahu, mungkin estimasi kita 4 jam mungkin bisa jadi 6 jam. Mungkin dari saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga Wira Toyota Palangkaraya tetap sukses, jualannya semakin banyak, targetnya tercapai. Semoga para cabangnya yang sekarang sehat selalu, rezekinya lancar. Amin. Selalu support teman-teman TKJ yang di Palangkaraya. Mungkin kalau dari saya ada sedikit biarkan buat anak-anak di Wira
Kalimantan Barat. Motret dulu. Udah ketemu nama dia. Biar aku juga. Ya, saya mungkin itu yang bisa saya berikan buat Wirawirata karena saya sampai saat ini masih menjabat sebagai Ketua Kawil. Sekian dari saya ucapkan terima kasih banyak kepada Wirawirata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentuk support kami untuk TKJI, jadi mohon maaf jangan dilihat dari amplopnya.